Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, jika wanita ingin berenang, apakah wanita tetap harus memakai hijab? Sebab di kolam tersebut ada juga wanita yang non muslim. Mohon pencerahannya, Buya. Wanita menutup hijab, menutup rambut dan lainnya, menutup aurat adalah di saat ada laki-laki lain, orang ajnabi, orang lain. Jika kolam renangnya memang untuk kaum muslimat, untuk wanita saja, dan benar-benar satu saja ada tukang bersepeda laki-laki, haram di situ, hati-hati. Jika memang kolam renang adalah untuk semua adalah wanita semuanya, maka tidak wajib menutup rambutnya. Yang penting yang harus ditutup adalah antara pusat dengan lututnya, karena wanita dengan wanita di tempat tersebut. Baik, dengan catatan wanita di situ sehat semuanya. Kalau ada wanita yang mohon maaf sudah kelainan kena virus LGBT misalnya, ada wanita senang sama wanita, haram. Jadi wanita kalau sudah punya penyakit senang dengan wanita, dia duduk dengan wanita haram, dia duduk dengan laki-laki juga haram. Wanita yang kelainan, dia duduk dengan wanita haram. Kenapa? Kalau duduk dengan wanita, dia bakal merusak wanita. Kalau dia dengan laki-laki berdua, dia dirusak laki-laki. Itu adalah orang kelainan. Kalau normal semuanya, boleh. Enggak ada masalah. Wanita normal semuanya, mandi, tidak menutup rambut. Tapi ingat, antara pusat dengan lutut harus tertutup. Dan harus benar-benar steril itu. Kolam renang adalah untuk kaum wanita. Dan perlu kita memang membuat saat ini adalah kolam renang yang islami, yang tidak pernah ada laki-laki di dalamnya. Sebab kadang ini adalah untuk sebuah kesehatan. Kadang petunjuk dokter, seorang wanita sakit, harus renang, bingung kolam renang. Akhirnya naudzubillah, cari obat jasad, merusak akhirat. Berenang bersama kaum pria, sembuh sesaat, tapi nanti diseksa panjang di neraka, naudzubillah ya. Waspada urusan auratmu, wahai wanita yang solehah, jangan kau buka kepada siapapun, kecuali untuk suamimu. Buka aurat. Kemudian untuk sesama dengan mahramnya, atau dengan wanita sesama wanita. Kalau wanita dengan sesama wanita, yang wajib ditutup adalah antara pusat dengan lutut. Jika di situ ada orang kafirnya, sebagian ulama mengatakan, kalau ada orang kafir, ditambah sedikit. Sebab takut orang kafir menyifati bagian tubuh disampaikan kepada yang lainnya. Kalau orang kafir yang fasik, Anda pun harus waspada, hei wanita. Biarpun Anda sama-sama wanita, kalau orang kafir itu fasik yang jelek lidahnya, Anda harus menutup seperti ini, menutup aurat. Kenapa? Kalau wanita kafir yang tidak benar fasik, dia bisa menceritakan kepada laki-laki lain. Seperti itu hukumnya, wallahu a'lam bissawab.